Ya. Walladzi yang kudu ayyubtilul wudu'a kham satu asya'a ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini. Ayil kubuli wadduburi min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin au nadiran kadamin wa hasa. Jadi yang pertama perlu kita ketahui jumlahnya sesuatu yang membatalkan wudu itu ada lima, khamsatu asya. Apa saja? Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Salah satu dua jalan maksudnya apa? Maksudnya adalah kubul atau dubur. Kubul itu jalan depan, kubul. Kalau dubur jalan belakang. Jalan depan berarti alat kelamin. Ya, kalau dubur itu jalan belakang, maksudnya anus itu. Apapun yang keluar dari itu nanti akan mengakibatkan batalnya wudhu. Apa saja yang keluar? Ya. Mim mutawaddi'in hayyin wadhihin. Dari orang yang punya wudhu, hidup, hidupnya jelas, itu akan membatalkan wudhunya. Oh, berarti akan mengecualikan orang yang sudah mati. Artinya kalau orang mati, itu kan diwudui, dimandikan. Nah, itu tidak bisa batal dengan sebab keluarnya sesuatu dari kubur ataupun dubur. Ini berlaku untuk orang yang masih hidup, kehidupannya jelas. Paham ya? Tidak ada istilah batalnya wudu bagi mayit, bagi jenazah. Ya, paham. Karena di sini qayyidnya batasannya adalah hayyin wa dihin, orang yang hidup, hidupnya jelas nyata. Mu'tadan kana al-khariju ka baulin wa ghaitin. Baik yang keluar itu terbiasa keluar memang, seperti contoh kencing, seperti contoh tinja. Ya. Itu kan sudah biasa memang tempat jalur keluarnya anu, keluarnya kotoran. Atau nadir. Nadir itu langka, tidak apa namanya? Tidak sering keluar. Tidak biasanya nadir namanya langka. Contohnya seperti darah. Keluar darah dari kubul, keluar darah dari dubur. Itu tetap hukum wudunya, bah. Contoh lagi hason. Hason itu kerikil. Kerikil itu ngerti? Ya. Batu-batu kecil itu namanya kerikil. Keluar batu dari kubul, misalkan. Keluar batu dari dubur. Tetap batal. Jadi apapun yang keluar dari kubur ataupun dubur, itu akan mengakibatkan batalnya wudu. Au tahiron najasan kahadihil amsilati au tahiron kadudin illal mani. Jadi nanti ada pengecualiannya. Ya, jadi umum apapun yang keluar, baik itu terbiasa keluar atau tidak biasa keluar, baik itu najis ataupun suci, itu tetap akan membatalkan wudu. Contohnya yang najis ya seperti tadi, kencing, tinja, apapun itu seperti darah, penting najis-najis atau suci, biarpun suci tetap membatalkan. Suci itu di sini dicontohkan seperti keluar ulat, ya, dari kubul, dari jenis kelamin kita, misalkan keluar ulat kepalanya nongol, toh, biarpun tidak terpisah, tidak betul-betul terpisah dari kubul,
dari alat kelamin misalkan, nongol kepalanya, kembali lagi ke dalam, tetap bah, ya, karena sudah keluar, kemudian masuk lagi. Ya, ngeri ya, misalkan keluar ulat dari ujung tembaknya. Itu tetap hukumnya bah. Illal maniya al kharija bihtilamin mim mutawaddiin mumakkini maq'adahu mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudu. Kecuali yang keluar itu mani, mani sperma ya, yang keluar disebabkan mimpi, bukan disebabkan hal-hal lain ya. Bukan disebabkan hal-hal lain, maka itu tidak batal wudhunya. Tapi dengan catatan dia dalam posisi tidurnya menempatkan atau menempelkan bokongnya pada lantai, pada bumi bahasanya di sini, tapi lebih tepatnya pada lantai, karena kalau lantai dimanapun bisa dikatakan lantai tempat kita duduk. Nah, mutamakin begini, mutamakin itu tidak bersandar ya, kalau bersandar dihukumi bukan mutamakin, bukan orang yang menempatkan pantatnya pada lantai, artinya begini. Nah, tertidur, enak-enak ngaji Fathul Qorib, tidur. Akhirnya mimpi, mimpi basah, keluar sperma. Begitu. Itu wudhunya tidak batal. Ya. Jadi pengecualiannya dari keseluruhan apa yang keluar dari dubur ataupun dubur, itu hukumnya membatalkan wudhu kecuali mani. Yang belum ngerti, yang belum mimpi basah ya belum ngerti, tapi yang sudah pernah mimpi basah ngerti ya. Mani yang keluarnya disebabkan mimpi basah, paham ya? Tapi catatannya tadi, mimpinya dalam posisi dia duduk begini, mutamakin maq'adahu, dia menempatkan, menempelkan pantatnya di lantai, tidak bersandar, karena kalau bersandar tidak dikatakan mutamakin. Paham? Jadi misalkan begini, misalkan kita tidur terlentang, kemudian mimpi keluar mani, itu tetap dikatakan batal. Paham ya? Batalnya itu dari tinjauan yang lain, bukan sebab keluarnya itu, tapi sebab tinjauan goiru mutamakkinnya itu tidak menempatkan bokong kita, pantat kita pada lantai. Sudah ya, paham sampai di sini. Kemudian saya lanjutkan, wal muskilu. Wal muskilu innama yantakidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Hunsa muskil itu wudu'nya bisa batal dengan sebab sesuatu yang keluar dari farji secara bersamaan. Muskil itu adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Itu muskil. Hunsa muskil. Alat kelamin wanita dia punya, alat kelamin laki-laki dia punya. Bisa dibayangkan ya, atas bawah misalkan. Sama-sama aktif. Itu namanya hunsa muskil. Punya dua alat perang. Ya. Alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya. Nah, ini bisa batal wudunya kalau waktu keluar bareng. Yang atas keluar, yang bawah keluar. Paham?
Misalkan dua keran ini ya, atas bawah ini keran yang pertama alat laki-laki, yang bawah alat perempuan. Nah, kok waktu dia buang air kecil keluarnya bersamaan, maka disinilah baru batal. Tapi kalau tidak bersama, misalkan yang atas duluan, yang bawah nyusul belakangan keluarnya air, air kencingnya toh, nah ini tidak batal. Paham gak ya, kok bengong? Paham ya? Paham kok? Nanti ditanyakan kalau nggak paham. Saya lanjutkan dulu. Jadi intinya kalau hunsa muskil, orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan wanita itu bisa batal wudhunya kalau keluarnya dari farji itu atau dari jalan depan ini secara bersamaan. Kalau bergantian, tidak batal. Tapi jarang orang ya, orang yang begini ini jarang. Tapi mesti ada, karena ini dibahas oleh para ulama, mesti ada yang begini ini. Jadi Allah ciptakan seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Nah ini dia yang kedua. Tidur dalam posisi tidak menempatkan pantatnya pada lantai. Tidak menempatkan pantatnya pada lantai. Jadi tidur terlentang, tidur tengkurap, tidur miring, tidur berdiri, tidur bersandar. Itu semua adalah gambaran-gambaran orang yang tidurnya ghairu mutamakkin pada suatu tempat duduknya. Paham ya? Jadi praktek orang yang tidurnya itu tidak batal, tidurnya, wudhunya tidak batal, itu adalah tidurnya orang yang duduk dalam posisi menempatkan pantatnya pada lantai. Begini saja nih, tapi di posisi rapat, begini. Tertidur begini. Nah itu nggak batal wudhunya. Jadi misalkan dibangunin sama teman, bangun bangun salat, nah, bisa langsung salat. Biasa itu tertidur ya. Kalau nunggu salat jemaah subuh, biasa tertidur. Tapi tertidurnya dalam posisi duduk, nah itu aman. Setelah dibangunin, ya sudah langsung ikut salat jemaah. Tapi kalau tidurnya sudah agak mengangkat pantatnya, berarti kan sudah tidak mutamakin, sudah terangkat begini ya. Paham? Tidak bersandar, kalau bersandar juga tidak dikategorikan al-mutamakin. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bi maq'adihi wal ardu laysa bi qajidin wa kharaja bil mutamakkini ma launa maq'idan. Nah, ini dia. Ada pengecualian dari orang-orang mutamakkin adalah orang yang tidurnya dalam posisi berdiri. Auna maq'iman. Qa'idan ya, qa'idan ghairu mutamakkin, duduk tapi ghairu mutamakkin ya, seperti tadi saya contohkan itu. Duduk memang posisinya tapi agak terangkat bokongnya. Nah, berarti kan tidak mutamakkin. Atau duduk tapi dalam posisi bersandar. Itu sama. Auna maqiman au ala qafahu walau mutamakkinan. Ini yang tidur berdiri, tidur bersandar, itu juga tidak dikatakan mutamakin. Catatan penting lagi tambahan bagi orang yang tidak batal wudhunya, orang yang tidur dalam posisi duduk ini adalah orang yang sedang ya, yang sedang-sedang saja. Sedang saja itu maksudnya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Jadi kalau terlalu gemuk, tidak masuk syarat, tidak masuk kategori, atau terlalu kurus,
juga tidak termasuk kategori orang yang mutamakin. Ya, sedanglah ukuran standar berapa bobotnya begitu kan standarnya. Rata-rata umumnya orang itu dikatakan ideal berapa begitu kan. Tidak terlalu kurus ya tidak terlalu gemuk. Yang ketiga, wasalisu zawalul akli ayil ghalabati alaihi bisakrin au maradin au jununin au igmain au ghairi dzalik. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Maksudnya akalnya ini sudah dikalahkan dengan sebab dia mabuk, atau dia sakit, atau gila, atau igma, ayanan, epilepsi. Penyakit yang kejang-kejang itu, paham? Ya, igma itu. Jadi, kalau hilang akal disebabkan ini, disebabkan mabuk, disebabkan sakit, disebabkan gila atau epilepsi ini, penyakit ayan ini, penyakit kejang-kejang ini, ataupun contoh-contoh yang lain yang sampai menghilangkan akal, itu akan batal wudhunya. Wudhunya batal. Warrabi'u lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah ghairal mahrami walau maitatan. Nih, yang keempat, batalnya wudhu adalah menyentuh seorang laki-laki pada perempuan ajnabiyah. Persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ajnabi itu begitu. Perempuan lain, bukan mahram. Ya. Mahram itu sebab-sebab mahram itu tiga. Mahram dengan sebab nasab, dengan sebab rodo, dan yang ketiga sebab musyaharah. Ada ikatan nikah, mertua begitu itu namanya musyaharah. Itu mahram. Kayak adik, ibu, bapak, paman-paman, bibi-bibi, itu mahram, mahram nasab. Kemudian kalau mahram susu, susuan, saudara sat, apa, saudara satu susu begitu, ibu kita ambil anak angkat yang sempat disusui oleh ibu kita, itu nanti dikatakan mahram. Jadi dia tidak membatalkan wudhu kalau mahram. Ya, atau mahram disebabkan ada ikatan pernikahan. Ya. Jadi saya sama mertua saya misalkan ya. Mertua perempuan saya itu tidak batal wudhu. Itu namanya mahram. Kalau sama istri, bukan mahram, tetap batal. Kalau sama istri justru batal. Tapi kalau pada mertua tidak batal. Nantilah ada penjelasan tersendiri masalah mahram. Yang jelas di sini kalau antara laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, ya, itu akan membatalkan wudhu. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang, tidak masalah. Ya. Maksudnya tidak membatalkan. Tapi ada hukum lain. Biarpun tidak batal, tetap haram menyentuh-nyentuh ajnabi. Perempuan yang bukan
Muhrim, bukan muhrim, mahram. Jangan salah-salah ya. Banyak orang yang salah mengungkapkan, salah kaprah. Bukan muhrim, muhrim itu orang yang sedang umroh. Ya. Orang yang sedang ihram maksud saya. Orang yang sedang ihram kalau muhrim. Biasa biar bahasa-bahasa anak muda sekarang. Maaf, bukan muhrim, salah. Bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram. Ghair walau maitatan, meskipun itu sudah menjadi jenazah. Ya, ada jenazah posisi statusnya ajnabiyah. Kok saya sentuh maka wudhu saya tapi wudhunya si jenazah tidak batal karena tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau jenazah itu tidak ada istilah batal wudhunya. Yang menyentuh yang batal. Walau maitah, meskipun dia sudah meninggal dunia, karena dia masih tergolong ajnabiyah, bukan mahram, maka yang menyentuh wudhunya batal. Wal muradu bil rajuli wal mar'ah. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati adalah dzakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan. Terus tadi dikatakan kan antara perempuan dan laki-laki bersentuhan kulit hukumnya nanti batal wudu. Nah, ini standarnya sampai di mana? Perempuan yang usia berapa? Laki-lakinya usia berapa? Nah, di sini dijelaskan. Yang dikehendaki antara laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit bisa batal wudhunya itu adalah laki-laki dan perempuan yang sampai pada batasan syahwat. Dia sudah disyahwati. Ya. Syahwat. Secara uruf itu ya umumnya manusia, umumnya orang-orang kalau melihat wanita itu sudah syahwat, itu berarti sudah masuk kategori kalau disentuh nanti akhirnya membatalkan. Ya. Syahwat itu kalau laki-laki tanda-tandanya adalah intisyarud dzakar. Ya. Itu tembaknya mulai berdiri, itu syahwat. Kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan, tanda-tandanya syahwat itu mailul qalbi. Di hatinya ada ketertarikan. Nah, tidak perlu begini kalau perempuan. Nah, kalau perempuan cukup ada rasa mailul qalbi, ada kecondongan hati pada seorang laki-laki itu sudah dikatakan syahwat. Kalau imam ya, mana tadi? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, orang yang bisa dikategorikan sudah disyahwati itu adalah man laha arba'u sinina. Orang yang usianya sudah 4 tahun itu sudah dikategorikan mustahhad. Sudah dikategorikan orang yang disyahwati. 4 tahun. Itu kalau menurut Imam Al-Ghazali sudah membatalkan wudhu disentuh. 4 tahun, mana 4 tahun? Lebih semua 4 tahun. Toh, lebih semua 4 tahun. Berarti batal semua kalau menurut Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi menurut Syekhuna Yusuf Absambalawini,
Fa idza balagha al waladu 7 sinina fa innahu yunkidu bittifakin. Ya, kalau sudah masuk pada usia 7 tahun, ya, kalau sudah sampai usia 7 tahun, itu secara sepakat ulama batal, mengatakan batal. Kalau sudah 7 tahun umurnya, ini membatalkan, sudah sepakat para ulama begitu. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah umur 7 tahun itu membatalkan kalau disentuh. Wa idza balagha 5 sinina fala yanqudu bittifaqin. Kalau masih hanya 5 tahun itu secara sepakat tidak ada pembatalan wudu. Wa amma idza balagha 6 sinina fa fihi khilafun. Kalau hanya di usia 6 tahun terjadi khilaf. Begitu ya. Tapi pada intinya nanti kembali kepada umumnya, yang paling enak itu kita ikut pada ulama yang mengatakan syahwat itu dikembalikan pada uruf. Uruf itu yang, tapi bagi orang yang punya apa, punya watak yang salimah, gitu. Normal lah, istilahnya normal. Istilahnya normal. Artinya begini, adik-adik, ada usianya masih muda sekali, ya, tapi disahwati. Nah, ini nggak normal. Ini tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan pijakan. Yang bisa dijadikan pijakan itu adalah tabiat-tabiat yang normal, yang salim. Paham ya? Lanjut. Wal muradu bil mahram adalah man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radain aw musaharatin. Oh, ini dia. Jadi yang dikehendaki dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi disebabkan ada ikatan nasab, ada ikatan satu susuan, ada ikatan mertua. Itu namanya mahram, orang yang haram dinikahi. Ya, kalau saya sama istri saya itu kan halal dinikah, jadi istri saya itu bukan bukan mahram, dia dikatakan ajnabiyah. Kalau ajnabiyah berarti saya menyentuh istri saya, hukum wudunya batal. Tapi mertua tidak. Nah, begitu. Paham ya? Ada. Min ghairi ha'ilin yakhruju ma law kana hunaka ha'ilun fala nakdhahina idin. Jadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang memang sudah sampai pada batasan disahwati ini akan batal ketika tanpa ha'il. Kalau ada ha'il, ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak batal. Persentuhan ini kulit ya, kalau gigi, kuku, dan apa lagi? Gigi, kuku, dan tulang itu tidak batal. Yang batal itu kalau persentuhan antara kulit dengan kulit. Jadi kalau hanya persentuhan kuku, ya, kuku ketemu kuku, si gogok sama si
Nah, misalkan begini, Anda tidak batal. Gigi ketemu gigi. Nah, nggak ada kerjaan ya, gigi ketemu gigi. Itu ndak batal. Jadi yang dimaksud persentuhan sesama kulit. Wal khamisu wa huwa akhirun nawakidi. Yang kelima, berarti yang terakhir, adalah masu farjil adami bi batinil kafi min nafsihi wa ghairihi dzakaron au unsa saghiron au kabiron hayyan au mayyitan wa lafdzul adami sakitun fi ba'dhi nusakhil matni wa kadza qauluhu wa masu halaqati dzuburi. Sudah. Yang kelima adalah menyentuh farji adami dengan telapak tangan, baik punya dia sendiri atau punya orang lain. Menyentuh farji. Ya. Farji apa tadi farji? Farji itu jalan depan. Jadi ini bahasa umum. Farji itu bukan hanya alat perempuan, bukan. Farji itu alat di depan maksudnya. Jadi memasukkan alat kelamin wanita, alat kelamin laki-laki. Ya, menyentuh farji dengan batinil kaf, bagian dalam telapak tangan, ya, baik punya dia sendiri atau punya orang lain, itu membatalkan wudhu. Batinul kafi itu bagaimana kita tahu batinul kafi itu batasannya? Oleh ulama dicontohkan seperti ini. Seret, kita tempelkan dua tangan. Nah, yang tidak terlihat itulah batinul kaf. Tapi khusus jempolan begini, khusus jempolan begini nanti. Khusus jempolan ya. Batinul kaf. Paham? Kalau ditempel begini dengan penempelan biasa tidak terlalu ditekan, sudah tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat inilah dikatakan batinul kafi. Maka menyentuh dengan sesuatu yang tidak terlihat dari tertempelannya tangan ini hukumnya batal. Maksudnya menyentuh dengan sesuatu yang tidak terlihat nih. Sini ini bagian sini. Nah, sudah batal. Tapi kalau yang masih terlihat ini tidak, karena bukan termasuk batinil kaf. Misalkan nyentuh pakai bagian sini. Ini burungnya dipegang pakai sini nih. Tidak batal karena bukan batinul kaf. Atau ujung. Ujungnya nih. Kan bukan termasuk. Ya. Sini bukan termasuk. Tidak batal. Atau di atasnya lebih-lebih. Jadi kalau dalam posisi, dalam kondisi kita punya wudhu, si pistolnya itu gatel misalkan toh. Ah, pengen digaruk. Hati-hati kalau wudhunya pengen tidak batal. Garuklah dengan sesuatu yang bukan termasuk batinul kaf. Di atasnya kah, di ujungnya kah, atau di pinggirnya. Khusus jempol prakteknya bukan begini ya, tapi begini. Nah, khusus jempol. Karena kalau begini tidak terkena ini. Nih, ya kan? Bagian sini nggak terkena. Tapi harus begini. Untuk mengetahui mana batasan batinul kafinya. Paham ya? Itu berlaku bagi siapa? Bagi punyanya dia sendiri atau punya orang? Ngapain megang punya orang lain? Zakaron au unsa,
baik laki-laki ataupun perempuan, sogiron au kabiron, baik kecil maupun besar. Baik masih kecil ataupun sudah besar. Jangan dikira megang anunya siapa adiknya Fatihah paling kecil. Nah, megang pistolnya Nanda ndak batal. Batal. Sagiron au kabiron. Baik kecil ataupun besar. Hayyan au maitan. Baik dia hidup atau mati. Dah. Yang terakhir masih bagian yang kelima, menyentuh bolong-bolongan duburnya. Apalagi? Anus dubur, anusnya dubur. Itu area-area yang pernah saya jelaskan dulu itu ya. Area di mana kotoran itu keluar. Menurut Qaul Jadid. Ya sudah, itu yang sudah di bagian akhir-akhir itu sudah dijelaskan tadi. Yang saya contohkan dulu itu ya. Halaqoh itu bundaran-bundaran dubur. Misalkan ini dubur ya, stage. Nah, ini kalau keluar itu sesuatu itu, apa namanya, kotoran, ini kan mengembang ya. Mengembang, tambah besar. Nah, ini, di sinilah dikatakan halako nih. Area ini. Halako. Halako di tubuh ini. Nah, kalau menyentuh di sini, ini akan membatalkan wudhu. Tapi kalau agak jauh di area-area sini, ya, ini tidak batal. Misalkan bagian pantat-pantat sini toh penuh dengan sesuatu, misalkan akhirnya perlu dipegang terus karena gatel. Nah, itu tidak batal. Sudah, itu cukup. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu ada lima, bisa diingat-ingat teman-teman ya. Besok insya Allah Kamis kita praktek wudu, Kamis depan. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, paham semua. Ya sudah begitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita amalkan yang sudah kita tahu, insya Allah tambah berkah, amin. Al-Fatihah.